Okay, hello guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan unboxing sebuah AirPod. Kemarin baru beli di Jakarta, nitip sama seseorang. Okay, kita langsung aja buka AirPodnya. Baru datang ini, baru tadi siang kalau nggak salah datang. Sekarang udah sore. Oke, langsung kita buka aja. Sebentar nyari kata. Nah, ini dia. Sebenarnya udah lama sih mau beli AirPod. Cuma barang yang saya beli masih di ini, di pelabuhan. Karena virus. Oh, jadi gini. Saya beli apa namanya? Beli AirPod via Bukalapak. Dan itu online sih, online di Bukalapak. Ternyata barangnya dikirim dari Cina, dari luar negeri. Nah, katanya estimasi sampainya itu 7 hari. Ternyata mulai tanggal 19 kalau nggak salah, itu nggak sampai-sampai. Mulai tanggal 12 ada notanya. Mulai tanggal 12 saya order, 12 bulan kemarin, dan sampai sekarang nggak ada kabar dari si penjual. Jadi kalau menurut saya mending hati-hati kalau mau beli barang dari luar negeri, khususnya dari Cina. Orangnya bilang sih ada ini ya, ada beberapa alasan bahwa paketnya sedang ada di mana gitu. Oke, karena susah bukanya langsung aja ini. Udah buka, dari segi packagingnya sih original ya, kayaknya sih. Tapi saya tanya seseorang yang beli di Jakarta sana, katanya si penjualnya ini original, tapi nggak tahu juga sih. Ada nomor serialnya juga, bentar saya lihatkan dulu ya. Nah ini. Nah ini nomor serialnya, ada modelnya juga, A2032, A2031, A198. Desainnya sih by Apple in California, tapi made in China. Jadi nggak masalah, langsung kita buka aja kalau gitu. Ntar saya fokusin dulu kamarnya. Hampir mirip seperti aslinya, tapi nggak tahu dalamnya asli atau bukan. Udah dicoba juga sih kemarin sih ini, makanya plastiknya rada ini ya. Wow. Designed by Apple in California. Dan ini ada buku manualnya, bahasa Mandarin, dan ada tulisan AirPod di sini. Nah, plus iOS. Oke, saya nggak begitu paham bahasa Mandarin. Oke, kita taruh aja dulu ini. Dan ini AirPodnya.
Lumayan ini ya, agak berisi ya. Sini ada tulisannya. Gak bisa fokus. Nah ini, kayaknya ada tombol home button, tombol button, bukan home button ya, sorry mau. Dan ada lampu indikator ini. Dan isinya. Dan isinya ada lighting chargernya, lighting kabel. Cuma itu aja sih isinya. Sekarang kita bahas masalah ini. Wow. Di sini ada Apple Japan sama kayak ada nomor serialnya sih, tapi ini bukan nomor serial sih kalau menurut saya. Coba saya balik ini ya. Enggak kelihatan ya. Nah, itu di dalam astronot. Nah, di dalam sini ini ada kayak semacam nomor-nomor gitu. Ini yang kanan, right. Ya, ini yang kiri. Berarti sih lumayan sih. Dan kalau apa? Kalau kita, nah, agak emang seperti ini apa gimana? Coba kalian komen di video ini, tinggalkan komen. Kalau kita nutup seperti ini, bunyinya emang seperti ini apa gimana? Tapi berat sih ini sih. Oke, sekian dulu video unboxing Apple AirPod dari Apple Gen 2. Nanti kita coba konekin ke iPhone ya. Oke.